Ini Pak, saya sayuran. Mana Pak? Loh, alhamdulillah banyak sayuran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marilas. Marilas. Seperti biasa sekarang kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar. Semoga hari ini rezeki kita banyak nih ya di pasar. Semoga rezeki yang nonton juga banyak ini ya. Ayo sekarang kita mau lihat-lihat keadaan pasarnya. Aris kenapa ini? Adik, kok ditendang? Oh bagus. Bagus. Tadi katanya busuk, sekarang bagus. Yang bener yang mana ini? Ya alhamdulillah yuk. Jangan harus sejak dulu. Ini soalnya tadi cuma nampak yang ada yang busuk. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Kita dapat salak nih ya, salak 2. 2 biji salak. Oh ya, 2 buah. Kim jahat. Kim jahat sekarang. Sini yuk, ada kulit bawang putih. Enggak jauh-jauh itu pasti ada. Cuman ya kita belum tahu juga nih ya. Di depan sini pun ada tomat nih. Masuk ke dalam sini kita ada bunga kol, Mak. Banyak nih bunga kol sama buncis. Bunga kolnya tinggal bonggolnya. Oh, ini. Bunga kol masih bagus nih. Masih bagus bawahnya, tapi atasnya kayak gini, tengok nih. Nah, mau dipotong-potong. Oh iya, buncis potong-potong. Buncis putus-putus. Blok-blok kesampluk. Adik, udah ausin lah, biar mama potong ini. Ini Mak, ambilnya yang bagus. Ini Mak, pakai ini apa namanya nih? Ini pakai masker plastik. Oh ya udah. Ini kita ngambil yang bagus-bagus aja nih ya. Soalnya ada beberapa yang busuk-busuk. Jadi kita potongi dari rumah. Nanti sampai rumah kita tinggal oseng-oseng aja ini. Ini pun bagus nih. Banyak ulatnya, pagi sampai pulang. Ikan kita lagi puasa. Puasa oh, ya. Oh, ayam lah. Ini nama kata di ulat yang nak lempar kata dia. Ulatnya ini. Kenapa? Ikan kita lagi puasa. Ikannya lagi puasa ya. Ini banyak ulatnya ini besar ulatnya ini. Katanya kalau banyak ulatnya gitu katanya sayurannya enak ini. Ini Mak nih, bagus-bagus. Kena ulat ya Mak. Kalau kena ulat kenapa? Terpotong. Terpotong ulatnya. Ini. Ada ulatnya. Berapa lo? Mana? Tuh. Mana sih? Itu sana. Ya, oh iya. Ini apa? Ini masih habis. Oh, ada ulatnya lagi. Ada, Dek, ada brokoli. Ini di bawah sini ada brokoli. Kita ngambil brokoli dulu. Alah, brokolinya pun ya gosok. Telonyet ini brokolinya. Ini yang bagus nih, tengok nih. Nah. Kalau di tumpukan ini rupanya ada cabai-cabainya. Cabai kecil. Tumpukan sampah sayur tapi ada cabainya.
loh. Kok turu? Anak-anak nih cabe. Yuk, ini kita udah selesai ngambil ya. Sekarang kita mau pindah kemari nih ya. Di sini ada kelihatannya ada buncis-buncis putus-putus. Kita milih buncis dulu ini. Ada cabenya juga. Campur-campur. Halo. Halo. Adik suka buncis enggak? Suka. Biasa kita sayur apa nih buncisnya? Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya orang lah. Kenapa kayak gitu? Berarti dia senang. Berarti gak ada diri ya? Oh. Harus mencuk hari ya kan? Boleh cubit? Cuma aja lah. Mak, ini kayak ditanam biji ya. Iya. Udah punya kacang merah tuh. Adik, adik nanam kacang merah? Sudah tumbuh? Belum. Sebulan tumbuhnya. Sebulan tumbuhnya? Lama kali. Kacang merah model apa ini? Kacang merahnya gak tumbuh. Sebulan kacang merah tumbuh. Sekarang kita ke bagian sebelah sini, tapi di bawahnya nih ya, bawah meja. Kesangkut. Ada markisa nih. Jadi kita mengambil markisa dulu nih. Markisa campur-campur nih ya. Ada campur bawang, campur cabai. Oh, enak ini sudah markisa nih. Masih bagus enggak? Masih manis. Iya. Masih bagus. Nanti banyak yang makan gitu. Ini dia, udah dibelah nih, masih bagus nih ya. Tapi ada yang mentah, tengok nih mak. Yang mentah, dia buka. Mana? Mana bisa? Iya, ya, boleh, boleh. Lah ini punya siapa nih? Adik, minum dari mana? Dari kereta. Di kereta. Tapi kan masih bisa, belum masih tertutup. Masih. Boleh. Di rumah aja lah. Udah siap tadi kita ngambil markisa, sekarang kita ngambil bawang nih ya. Ada bawang-bawang berserak 1-2 di bawah meja. Markisa punya berserak di sini. Ada kue. Cabai. Hah? Iya ya, papa semangat ini. Ini udah nggak bisa bosok. Manis markisanya. Manis. Boleh juga. Enak. Jagung mak. Jagung. Jagungnya jagung tua ini. Kita ambil aja nanti untuk ayam nih ya. Ini pun yang ini kita ambil aja ini. Udah di pretili. Soalnya jagung brondong mak. Jadi.
jagung brondong. Jagung brondong kecil-kecil ya kan? Oh ya mantep ini. Jagungnya padat besar-besar nih, Mak. Tanamlah. Kalau ditanam terus kayaknya ini bagus nih. Tanamlah. Di mana mau nanam? Ya dekat pot. Ini. Dekat pot. Pot. Di pot dulu. Potnya ember. Aku cari galon. Ada pepaya. Kecantol di mana? Menonjol mungkin. Menonjol. Eh, kaca itu. Cocok kaca. Ya Allah. Tumbang, enggak tengok jalannya. Aku enggak mau sotkan. Jadi sopir. Ya boleh, Pak. Ya, Bang. Kita mau ngambil pepaya, pepayanya udah busuk, dia mau dikasihkan ke ayam. Ayam suka pepaya ya kan, Mak? Iya. Plastiknya jangan kecil kali, Mak. Ngambil berapa, 2 biji? Ya. Nah, basah. Banyak pun enggak apa-apa, nanti kan dimakan nih. Ini pun bagus. Nah, yuk. Sini. Tak gawa. Ya ada jagung lagi, Mak. Ada jagung lagi. Ini apa lobak ini? Lobak ini kan. Oh ya lobak, ambil aja lah. Bagus untuk kesehatan. Mama, ada jagung lagi. Ini pasti ini. Ada lobak, potongan Mak ini. Sini, ini kan kait kan? Ada plastik. Bagus. Lobaknya bagus. Masih enak. Itu jangan potong. Sayur bening enak loh, Mak. Iya. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Ini biasanya tuh banyak ini ya. Banyak bawang putihnya, bawang-bawang jatuhnya gitu. Tapi hari ini nggak ada ini ya. Ada, Mak? Ada. Biasanya banyak, cuman ini mungkin udah di... Udah keduluan orang gitu ya. Enggak juga, Pak. Yuk. Sepi pasarnya. Ini ada cabai di sini nih. Kita jumpa cabai. Cabainya cabai merah. Kita lihat dulu. Bonyot ini. Bonyot cabainya. Cabainya bonyot-bonyot nih, ini yang enggak bonyot. Yuk. Buat risol apa ya, Mak? Risol. Risol mayo. Oh, kepingin risol mayo loh, Mak. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Di sini ada sayur. Jeruk santang. Ada buncis ini ya. Sama jumpa apel nih, apel masih bagus nih. Mas dulu deh. Bentar. Ini ada buncis, buncisnya masih bagus-bagus. Jatuh di bawah nih.
ini dia buncis-buncisnya. Taruhin dulu bentar, kita kumpulkan. Orang udah nanam kok. Ini besar. Ini besar. Ini mak cabai cu satu. Deket pisau. Ya sini deh jeruknya udah. Sawi hijau. Apa ini namanya deh? Aduh, kenapanya kepanjangan. Udah gak? Ini mak sayuran. Alhamdulillah banyak sayuran hari ini. Ini bisa untuk satu kali makan ini ya. Apalah ketinggalan? Bagus. Bagus. Mama lah bawangnya. Makasih. Ada cabai. Ada apa lagi? Ada garam. Mana? Nih, garam pengusir setan. Mana? Ya, nanti kita ke sana. Cuci tangan, Mak. Air cuci tangan. Ini, Mak. Kita nyimpen. Bisa bisa satu lagi. Oke, ini sekarang kita arah jalan pulang juga nih ya. Sekalian arah jalan pulang. Waktu kita mau jalan pulang tadi dapat cabai ini ya. Cabainya satu plastik, masih bagus-bagus. Masih bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bagus, ada yang. Ini rumah aja lah ya, Pak. Rumah. Bawa aja udah sama. Ini kita bawa aja, nanti kita pilih-pilih lagi di rumah nanti nih ya. Kenapa, Mak? Tumpah di jalan. Ini supaya nggak tumpah di jalan ya, kita masukkan lagi ke plastik. Gunting apa ya? Hah? Gunting. Kok dibunting adek yang digunting itu ujungnya adek, ujung adek kan belum digunting. Pasti kan saya mau digunting nih. Lambat. Udah-udah, yuk. Gendang. Ya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai rumah dan kita mau bongkar hasil marilles kita. Alhamdulillah ini dapat cabai tadi ya. Cabai satu plastik tapi belum dipilih-pilih, nanti kita pilih-pilih ini. Buncisnya bisa kali ini ya, bisa kita sore-sore ini. Ada juga jagung, nanti jagungnya bisa untuk makan ayam. Jagungnya kuning-kuning ini ya. Ada bunga kol. Alhamdulillah bunga kolnya bisa kita oseng-oseng untuk sarapan. Ini udah lama kali kita di sini pun dijual, kadang-kadang langka. Ini namanya lobak nih ya. Lobak di sayur bening. Ada aja mah kalau di benji di atas. Iya. Sayur bening enak nih ya, ciri khas gitu. Ini dia hasil-hasil marilles kita. Alhamdulillah banyak ini ya. Banyak banget. Terima kasih yang udah ngikutin kita marilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil. Dadah. Dan pertama di Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.